expose. Assalamualaikum dan selamat pagi YouTube. Masuk sekarang pukul 7 lebih. Bangun-bangun lepas solat tadi to set up artwork untuk print. So sekarang ni aku dah susun aku punya design kat atas baju. Tinggal nak tampal, kemudian kita expose lah sebenarnya. Kurangkan dia sensitif cahaya, macam cahaya flash ni. Aku akan buat benda tu tanpa tunjuk kat korang lah. Lepas tu aku akan expose bawah ni. Media expose aku dah siap sedia ni, tinggal nak expose petik lampu je dan expose. Aku dah expose dua ni kat situ, dah expose, dah settle. Bukan dah settle, tengah buat, tengah expose. So timer pun dah set. Kalau ini habis, lepas ni berbunyi, aku akan cuci blok tu lah. Dia kat toilet. So, in the meantime, kita cuci ini meja. Kenapa ada tudung saji kat sini pula? Aduh. Okay, meja pun aku dah lap pakai air tu. Dah lap semua. Dia bagi lembab sikit. Kemudian aku akan sabuk. Dia dengar alamak. Butoi pun dah kemik. Nampak kan itu dia. Table glue. Okay, table glue ni aku menggunakan sekuji kecil ni yang aku dah label sebagai glue only ni dekat atas meja. Setiap meja yang ada ni aku akan buruh. Kenapa kemik? Sebab dalam dia dah tumbuh kulat. Even though aku letak dekat bawah tu jauh daripada sumber cahaya tingkap, kulat tu dia akan menyedut segala-gala karbon dioksida dalam ni sehingga sampai dia kemik macam ni lah. Nampak? Okay, untuk blok pula, blok dah siap. Aku dah cuci dan ini adalah hasilnya. Mana korang boleh tengok. Aku tengah tunggu dia kering. So baik bagi dia bertus dulu kat atas tu, kat atas ni. Another 1 or 2 hours aku akan sambung balik. Siapkan blok, tampal tepi dia dengan water tape. Start printing. Okay gang, aku dah sambung label glue tadi. Kasi aku gunakan sekuji ke sekuji ni. Aku dah labelkan kepada glue only. Dia kena lain daripada yang lain-lain tu. Sebabnya ni bila dia basuh, dia gum dia susah nak hilang. Jadi bila gum dia susah nak hilang, bila kita guna untuk buat dye, dia akan tak rata lah depan ni. So aku spesifikkan satu ni untuk glue sahaja. Sekarang dah sapu. Benda semua dah settle dekat atas meja. Aku nak keringkan. Nanti bila keringkan, dia punya warna akan clear daripada putih-putih ni. Yang putih. Cahaya putih. Okay, aku dah balik rumah dan blok dah siap, baju dah susun. So dye pun dah approve warnanya ni. So it's time to print. Aku akan print sekarang dan korang boleh tengok lah the whole process macam mana. Semua baju yang first batch, first meja ni aku akan buat, kemudian bertukar meja dan ya, itu akan jadi SOP lah. Aku akan letak dekat tripod ni, kita buat time lapse sikit. Kita orang nak keluar. Baju dah siap.
ni nak bagi dekat tuan dia. Tuan nak terus pergi ke raja. Jumpa kejap lagi. Tuan nak tengok wayang lagi? Haa. Okay, yang kita orang dah bagi baju dekat apak semua dulu. Dan tuan kat yang dia nak tengok wayang. Sign off. Bye guys. See you in the next vlog.